Sushi, wakame, negi, ini apa ya? Tofu? Tofu? Tofu. Ini miso soup ya? Miso soup. Coba lihat. Panas. Oh. Oishisou. Ya. Bokkeumbap. 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 Hah? Ini kayaknya bubur. Asam terus pedas ya? Oh, Indonesia kok. Indonesia kok. Soto ayam. Sambal, tomat, ayam, itu yude tamago, telur, bubur, itu toge. Ini apa ya? Daun, ikan. Coba lihat, buka yuk. Bimu sambal. Bimu. Berat banget, berat banget buat cewek. Ayo, itu masih ada banyak. Ayo, selai fruit. Oh, ini kayaknya apa ya? Suika? Melon? Suika, melon. Papaya kan? Papaya じゃない? Papaya katanya mama, ini wortel. Enggak loh, ini fruit katanya. Lihat ya. Pilaf, ikan asin, nasi goreng. Halo guys. Halo guys. Guys yang tinggal di Cikarang, Jababeka, Bekasi, ini kita udah mau berangkat pulang ke Jepang. Ini sekarang kita lagi nungguin Grab, barang-barang kita itu udah standby di sini guys. Gak terlalu banyak sih. Cuma beberapa koper. Ini kita stay di Holiday Inn ya dari kemarin-kemarin. Dan kita ketemu beberapa fans Boku no Nippon. Ya sayang ya. Ketemu beberapa fans Boku no Nippon, termasuk beberapa teman-teman ya yang ada di Holiday Inn ini. Wah, luar biasa. Nanti kita kasih lihat deh. Siapa tahu di antara penonton ini ada yang kenal nih sama teman-teman kita yang standby di Holiday Inn. Nanti kita kasih lihat deh. Pernah ada deh, coba ya. Sebentar ya guys ya. Ini di sini restorannya. Halo Kak. Halo. Halo. Nama Kakak siapa? Nama saya Gia dari Kak Gia dari Bekasi. Dari Bekasi. Sebagai kasir. Oh, sebagai kasir. Salam kenal ya. Mungkin ada teman-teman yang kenal sama Kak Gia, langsung aja DM Instagramnya ya. Boleh. Ini ada kakaknya namanya. Ini Pak. Pak Gin-Gin, asli Bandung ya. Oh, katanya orang Sunda. Mungkin ada yang kenal sama Pak Gin-Gin atau ada saudaranya yang lagi nonton. Nih, Pak Gin-Gin ini semangatnya luar biasa di Holiday Inn. Ada lagi nih, favorit kita. Ini yang dari Kuningan. Dari Kuningan. Ini mungkin keluarganya nonton di Kuningan. Nih, luar biasa ini nih. Pak Dayu. Saya susah nyupat apa ya nyebutnya ya. Dayu sama Bayu. Ini barista terbaik di Bekasi ini. Halo Kakak. Ini ada bapaknya Pak ya. Salam kenal Pak. Salam kenal. Jangan lupa kalian kalau yang mau travel atau ada kerjaan di daerah Cikarang di Holiday Inn ya. Servisnya luar biasa, nyaman, ramah. Terutama ramahnya itu yang bikin kita menarik. Saya aja nanti kalau balik ke Cikarang lagi mau stay di sini aja. Jangan diganggu ada tamu. Tuh, ramah banget guys. Coba aja lihat. Ini bukan cuma karena ketemu aku gitu ya. Maksudnya YouTuber pernah lihat gitu. Tapi memang begitu sama orang enggak dikenal ya lihat. Ya kan friendly banget, benar-benar ramah. Ini yang sebenarnya kalau ada orang dari luar ke sini tuh nuansa Indonesianya dapat dari hotelnya karena banyak tropical kayak tanaman, suasananya. Tapi selain itu pelayanan hotelnya itu loh. Mereka ramah banget. Ada kendala apapun tuh mereka selalu dengerin gitu loh. Dan selalu diperbaiki.
itu yang luar biasa. Ini biasanya kita sarapan di sini guys, di belakang sini. Sarapannya juga enak guys. Coba kita tanya Syaco, benar enggak pengalaman dia nginep di Holiday Inn sama aku sama enggak? Sayang, gimana pelayanan di Holiday Inn dari pengalaman kamu? Lama banget. Lama? Ramah. Ramah. Merucang gimana Merucang? Ini juga kids friendly enggak? Iya, kids friendly dong. Iya, kids friendly. Dan di sini itu tadi waktu kita makan sempet ya ditanyain mau kita gak apa gendongin gitu supaya mungkin kita makannya lebih enak gitu. Itu ada, kita udah ngalamin nih di Holiday Inn. Tapi kalau di warung kita nggak tahu ya, warung bakso gitu ya, kita nggak tahu. Tapi kalau di restoran udah dijamin ini benar-benar kelasnya kelas internasional ya. Makanya banyak banget orang asing dari Eropa, dari Amerika. Kalau Asia udah pasti di sini. Kita ketemu banyak orang Korea sama orang Jepang kan ya? Iya, banyak Korea ya? Banyak-banyak Korea. Terus Europe juga kan? Banyak banget. Ada orang Itali juga kan? Iya, kita juga ada teman baru dari Itali. Nih, kita lagi nungguin ini guys ya. Tapi itulah, selama beberapa hari di Cikarang kita menikmati banget. Nyaman, yang penting tempat tinggal hotelnya itu nyaman. Itu yang paling penting. Kendalanya cuma satu guys. Panasnya bukan main. Panasnya itu nggak tahan guys. Itu kalau nggak pakai AC, tuh luar biasa kacau. Ini yang tadi dibilang nih, baby friendly. Sofanya luas, bisa buat tidur Merucang. Merucang. Tapi sebenarnya bukan tempatnya dong yang baby friendly kan sayang. Pelayanannya juga baby friendly banget ya. Iya, mereka suka mbak. Iya. Suka anak. Iya. Ya. Hangat, hatinya hangat. Benar emang, ya kan? Gak dingin kok. Iya. Kalau dingin jutek dong jadinya. Friendly sama orang asing juga. Iya benar. Walaupun aku gak bisa bahasa Indonesia lancar, tapi mereka apa ya, semangat apa ya, berusaha mengerti gitu. Oh, barusan kamu ngomong bahasa apa ini? Bahasa Indonesia. Lancar gak barusan? Siapa tahu. Merucang. Gimana Merucang? Nah, Merucang gimana pendapatnya? Merucang tadi enak ya? Ada makanan bayi juga ya? Bubur ya? Enak menginap ya? Hah? Dia menikmati banget. Yang apa ya, cerita lucu itu. Apa? Kita kan pasang pagar kan di ranjang itu. Tapi mereka gak komplain kan? Gak komplain, benar. Dan rumahnya kacang, kucam banget kan? Kacau, perantakan. Kacau, perantakan. Benar guys, benar banget. Itu di kamar kita tuh kita bawa ini, pagar. Pagar yang kita set di ini, kita pasang di apa, di kasurnya supaya pas Merucang guling-guling-guling itu nggak jatuh. Tapi mereka bersihin selalu, nggak ada yang tertinggal. Mereka buka dulu ya, pelayanannya tuh top ini beneran. Buat kelas di Cikarang ini bagus banget, serius. Selain dari fasilitas yang ada ya, kayak ada gym, sauna, ada pool berenang, terus ada onsennya juga, di mana orang Jepang tuh suka banget onsen. Restorannya juga luas, bersih, makanannya juga enak, dan ini ya buffet, jadi makan sepuasnya, enak banget. Kita awalnya tuh kaget, nanti kira-kira dikomplain gak sama petugasnya gitu waktu kita pasang, ternyata enggak. Oh, ini ada ini, ada Pak Bayu ini, benar-benar ya, favorit kita ini. Iya, terima kasih. Iya. Oh, thank you so much, Pak Bayu. Hatur nuhun. Sami-sami. Hatur nuhun. Belajar bahasa Sunda ya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan ya, Pak ya. Makasih ya. Iya. Pak Dayu, iya. Makasih ya. Mari, moga saya kesini lagi ketemu Pak Dayu lagi. Silakan. Silakan. Pak Dayu, Instagramnya apa? Ada Instagram enggak? Instagram ya, paling nomor HP, Pak. Nomor HP? Iya, oh, iya. Adek kalau mau kenal lebih dekat sama Pak Dayu? Iya, boleh. Enggak, ini udah enggak single, guys. Kamu jangan macam-macam ya. Ini Pak Dayu, kalian ke ini aja Holiday Inn, bisa ketemu Pak Dayu. Iya, Holiday Inn aja. Ya, makasih ya Pak Dayu ya. Terima kasih, mari. Guys. Luar biasa. Luar biasa. Ini apa coba? Nah, ini apa ini? Ini kita udah check out. Kita mau ke bandara pulang ke Jepang. Tapi lihat pelayanannya. Mereka nyediain roti untuk kita selama perjalanan ke bandara. Karena ini sebenarnya udah jam makan siang ya. Terus ada minuman juga. Ini minumannya buatannya Pak Dayu nih. Ada apa tahu nggak nih? Coba lihat nih. Aduh. Cappuccino Pak Dayu ini. Pak Dayu itu barista. Barista, barista. Top banget deh, seneng banget ini, luar biasa. Mantep. Joss. Puas. Pengen nginep di sini lagi.
Ya, kalau kita ke sini lagi, nginep sini ya. Iya, sini ya. Ayo guys, sampai ketemu lagi kalau kita ke Cikarang lagi ya. Jangan lupa kita bakalan ada ini, video-video yang lainnya selama kita travel kemana-mana guys. Bye-bye. Mirjang. Bye-bye, Mirjang. Bye-bye. Pengen tidur dia, jangan diganggu.